ada dua draft yang sekarang tim yang dibentuk pada ditetapkan pada tanggal 17 Januari kemarin. Tim itu untuk membahas draft-draft yang selalu disampaikan bahwa kalaulah pemerintah dengan draft usulan itu terkait dengan penolakan, maka penolakan itu harus ada argumentasinya pada regulasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau harus menerima, maka apa argumentasinya terkait dengan undang-undang, dengan peraturan, atau terkait dengan sebuah kenyataan terkait penolakannya, berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara, kemudian legasi buruk bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, dan seterusnya. Dengan begitu, maka waktu itu dia membutuhkan waktu. Nah, dari draft ini direncanakan kalau tidak ada aral melintang mungkin Maret, April, kelar, atau bulan Mei, karena bulan Juni draft itu sampai kepada Bapak Presiden, kemudian Bapak Presiden yang akan mengambil keputusan. Saya mau bilang kepada teman-teman sekalian bahwa sejak awal kan Presiden tidak ragu dalam ketika ditanya oleh kawan-kawan wartawan kepada Bapak Presiden, dan Presiden sendiri mengatakan ya, dalam hal ini Presiden sama sekali tidak ragu. Tetapi untuk kepentingan demokrasi, kepentingan regulasi, dan kepentingan sebuah bangsa yang sebesar Republik ini, maka ini harus diurus dengan baik, dibuat kemudian dibahas agar keputusan ini bisa menjadi legacy bagi siapapun dalam masa-masa pemerintahan yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.